Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Satu saat Al-Habib Ali beliau berkhayal tentang bagaimana keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenikmatan para sahabat yang saat itu duduk bersama Nabi, melihat sosok Nabi lagi makan, lagi minum, lagi bersandar ada di dinding. Kemudian Habib Ali menyatakan, aku iri dengan batu yang diinjak oleh Nabi. Aku iri dengan dinding yang disandari oleh Nabi. Aku iri ingin menjadi makanan yang dimakan oleh Nabi. Aku iri ingin menjadi minuman yang diminum oleh Nabi, air yang diminum oleh Nabi. Sehingga beliau mengubah syair Bika gassafat min dahrinal ayyamu wa tasyarrafat bi wujudikal a'wamu. Begitu luas bagaimana Habib Ali menerangkan tentang keutamaan ketuhanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, yang perlu kita pertanyakan, seberapa cita-cita kita untuk bisa mengenal dengan Nabi dan dekat dengan Nabi? Apa yang kita harapkan selama ini ya ikhwani? Kalau yang Anda harapkan harta yang banyak, Allah berikan kepada musuh-musuh Allah juga harta yang banyak. Kalau Anda berharap jabatan yang tinggi, Allah berikan musuh-musuh Allah juga jabatan yang tinggi. Kalau Anda berharap dunia ini adalah tidak bernilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk. Tidakkah Anda berharap yang hebat, berharap yang tinggi, dekat dengan Nabi, menyaksikan Nabi, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kathiri sada wa balligh aliyan ma yarumu min al-liqa bi asyrafi 'abdin jullu qasdi liqa'u. Habib Ali menyatakan, ya Allah, muliakan kami bisa memandang Rasulullah, bersihkan hati kami dengan segala hijab, dan sampaikan Ali bisa bertemu dengan asyrafi 'abdin, makhluk yang paling mulia, karena cita-cita utamanya adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antu ballighani min syarfil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Beliau memohon, ya Allah, sampaikan dekat denganmu, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi harapan utamaku adalah itu. Sampaikan ya Allah cita-citaku, harapanku. Ya ikhwani, ketika Rasulullah meninggal, lama tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata ilaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bakian ba'da ma hadda'ahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika meninggalkan Nabi meninggal, langsung spontan mengambil dengus pedangnya sambil mengancam, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, aku akan penggal kepalanya. Tidak ingin berpisah daripada Rasulullah, tidak ingin hari-harinya tidak melihat Rasulullah. Kemudian setelah ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sadar Sayyidina Umar, maka datang menghampiri Nabi, menghadiri jenazah Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar di situ berkata,
Setelah melihat tujuh Rasulullah sambil menangis, "Lekat kana jid'u takhtubun nas alaih. Falamma kathura nas ittakhadta mimbaran fahannal jid'u li firagik fa ummatuka awla bil hanini ilaika lamma faragtahum." Ya Rasulullah, kayu daripada kurma, potongan kayu daripada kurma yang engkau berdiri di atasnya untuk khutbah saat itu, kemudian ketika banyak orang yang masuk Islam dan engkau membuat satu mimbar, kemudian kamu pindah ke mimbar, potongan kayu itu menangis. Potongan tadi itu menangis, bukan tangisan yang lemah, tapi seperti kasutil, seperti tangisan unta yang lagi hamil. Hatta tada'a yadak 'alaihi fasakan, sehingga kamu turun dari mimbar yang baru, kamu datangin itu kayu, kemudian kamu tepukkan tangan kamu di atas kayu itu, baru itu kayu itu tenang. Bahkan dalam riwayat, kayu itu dijanjikan akan bersama beliau ada di surga. Baru itu tenang itu kayu, karena pisah denganmu ya Rasulullah, kayu menangis. Maka umatmu menangis karena engkau telah berpisah darinya, maka itu lebih utama, lebih wajar. Masya Allah, ada yang lebih istimewa daripada Nabi, sehingga Allah membuat zaman beliau itu adalah zaman yang paling indah dengan firman-Nya wal asri. Ada sebagian ahli tafsir menyatakan wal asri ay wa waqtil asr, demi waktu asar. Ada menyatakan wal asri ay wa dahri, demi masa kamu, seluruh umur kamu. Ada menyatakan wal asri ay wa dahrika wa asrika ya Muhammad, demi masa keemasan kamu wahai Muhammad. Karena tidak ada zaman yang lebih istimewa kecuali zaman yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian Sina Umar Ibn Khattab menerangkan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, lagad balagh min fadilatika an ja'ala ta'ataka ta'atah, faqala ta'ala wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, benar-benar telah mencapai bagaimana keunggulan kamu. Allah jadikan taat kepadamu sebagai bentuk taat kepada Allah. Allah berfirman, siapa orang yang taat kepada Rasulullah, maka telah membuktikan taatnya kepada Allah. Nabi pernah berkata begini kepada umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali kalau menolak. Kecuali yang menolak. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepada aku berarti dia masuk surga bersama aku. Siapa yang maksiat kepada aku berarti dia menolak untuk masuk surga bersama aku. Sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Lagad akhbaraka Allah bil afwi anka qabla an yukhbiraka bidhanb, faqala ta'ala afa Allah anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, Allah menyebut kamu dengan dimaafkan segala kesalahan kamu sebelum Allah menegur atas kesalahan kamu. Saat Ghazwat Tabuk, peperangan Tabuk, Nabi itu hatinya rahmat. Di situ banyak orang yang ingin menghindar dari perang Tabuk diajak oleh Nabi. Setiap orang yang membawa udzur diizini sama Nabi, boleh, 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 boleh. Akhirnya ditegur oleh Allah, Allah sudah maafkan kamu ya Muhammad, enggak boleh kamu ngizini orang-orang semua yang minta untuk tidak bergabung dengan perang.
sehingga benar-benar jelas siapa yang jujur dan kamu mengetahui orang-orang yang bohong di antara mereka. Teguran tadi itu adalah bukan teguran kemarahan, tapi teguran kasih sayang daripada Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad ba'athaka Allahu akhiral anbiya wa dzakaraka fi awwalihim. Qala Allahu ta'ala wa id akhadallahu minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, benar-benar Allah telah mengutus kamu sebagai akhir para nabi, tetapi engkau disebut sebelum para nabi. Bagaimana Allah mengikat perjanjian kepada para nabi sebelum darimu wahai Muhammad, dari Nuh dan Ibrahim. Allah dahulukan Nabi Muhammad sebelum Nuh dan Ibrahim. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana ahlun nar yawadduna law annahum kanu ata'uk wa hum baina adbaqiha yu'adzabun fayaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, orang yang masuk neraka bakal dia tadi itu berharap seandainya di dunia taat kepadamu, padahal mereka diadab ada di neraka Allah. Mereka akan menyatakan, seandainya dahulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta ya wa ummi ya Rasulullah. Fa in kana Musa bin Imran a'tahu hajaran yatafajjara minhul anhar famadha bi'ajab mimma'in min asabi'ika tamba' min asabi'ika naba' sallallahu alaihi wasallam. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kalau Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, batu dengan dipukulkan tongkat mengucur sumber air ada di sana, maka itu tidaklah lebih hebat daripada air yang keluar dari tanganmu ya Rasulullah. Wa afdhul miya'i ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyyil muttaba'. Air yang keluar dari jemari Rasulullah lebih afdol daripada air Zamzam, lebih afdol dari air Kautsar nanti ada di akhirat saudara. Itulah yang diminum oleh para sahabat saat itu dalam keadaan kekurangan air. Akhirnya utian Nabi SAW bigadahin rahrah, Allah Nabi SAW dibawakan satu wadah gadahin rahrah, gadahin wasi' gasir al-jidar, airnya sedikit fihi qalilun minal ma', kemudian tangan Nabi dimasukkan ada di situ. Semua yang perlu minum, semua yang perlu wudu, semua untuk bahkan hewan-hewannya disuruh mengambil dari air tadi itu dan tidak berkurang sedikit pun. Maka kata Anas, aku melihat ternyata mengucur daripada selah-selah tangan Rasulullah air tadi itu. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wal in kana Sulaiman bin Dawud a'tahu Allahu ar-rih wudhuha syahrun wa rawahu syahrun famadha bi'ajab minal buraq hina surita ila ila sama'is sabi'ah thumma salaita as-subha fi min lailatika bil abtah sallallahu alayki ya Rasulullah. Demi ayah dan ibu, kalau Nabi Sulaiman bin Dawud diberikan mukjizat angin yang bisa menghantarkan ke jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, maka itu tidak lebih dahsyat daripada buruk yang Allah sediakan untuk kamu dalam waktu yang singkat menembus 7 langit ya Rasulullah. Kemudian kamu sholat subuh ada di kota Mekah dari malam itu juga. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah.
La in kana Isa al-Masih a'tahu Allah ihya al-mauta famadha bi ajab min ash-shatil masmuma hina kallamatka bi anni masmuma faqalat laka ad-dira'u la takulni fa inni masmuma. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa, bagaimana bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia? Maka itu tidak lebih hebat daripada yang Allah berikan kepada kamu ya Rasulullah. Mukjizat bagaimana seekor kambing yang sudah diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Maka daging kambing tadi itu berkata, jangan engkau makan aku karena aku sudah dicampuri dengan racun. Maka dipanggil itu Yahudi, kamu taruh racun ada di sini. Perempuan tadi menyatakan iya. Kenapa? Anak kepingin tahu. Saya ingin mengetes kebenaran Nabi Anda. Kalau Anda Nabi, maka daging ini akan beritahu. Kalau tidak, maka kami sudah selesai dengan kamu. Sallallahu alaihi wa sallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah lagat ittaba'aka ma'agin lillati sinnika wa qisari umrika malam yattabi' nuhan ma'a kathrati sinhi wa tuli umrih fa amana bikal kathir wa lam yu'min ma'ahu illa al-qalil. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, umur kamu adalah tidak panjang. Umur kamu sedikit, umur kamu tidak panjang, tapi pengikut kamu banyak yang tidak bisa dicapai oleh Nabi Nuh yang umurnya panjang tapi yang mengikuti adalah cuma sedikit. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Law lam tujalis illa kuf'an lak ma jalastana. Walau lam tankih illa kuf'an lak ma nakahta ilaina. Walau lam tuakil illa kuf'an lak ma wakaltana. Walakin wallahi lagad jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wa labista as-suf wa rakibta al-himar وأردفت خلفك ووضعت طعامك الأرض ولقد ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليه. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak duduk kecuali yang sebanding dengan kamu, kamu tidak mungkin akan duduk bersama kami. Kalau seandainya engkau tidak menikah kecuali yang kufu dengan kamu, maka tidak mungkin kamu akan kawin dengan putri-putri kami. Kalau seandainya engkau tidak makan kecuali dengan orang yang sederajat dengan kamu, maka kamu tidak mungkin makan dengan kami. Tapi demi Allah, Anda duduk bersama kami, Anda makan bersama kami, Anda bahkan pakai pakaian suf, pakai pakaian dari kain domba. Anda bahkan naik kendaraan yang paling ringan yaitu keledai. Anda bahkan membonceng anak. Anda membonceng orang lain. Anda bahkan makan ada di bumi, ada di atas tanah bersama kami, bukan di atas meja. Dan Anda kadang-kadang tidak pakai tisu, tidak pakai pembersih tangan, bahkan Anda membersihkan dengan lidah Anda tak bekas-bekas makanan yang ada di tangan Anda karena Anda tawadhu ya Rasulullah. Ya ikhwan, inilah yang paling berharga, al-ghurub minan nabi, dekat dengan Rasul. Yang ada di pikiran kita, bahkan ada di acara maulid ini, kadang-kadang bukan berpikir untuk dekat dengan Nabi, berpikiran yang lainnya.
kita mahjub. Kita mahjub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sahabat Bilal. Sahabat Bilal setelah meninggal Rasulullah datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk keluar dari kota Madinah. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak mungkin, kami masih perlu kamu wahai Bilal. Nanti tetap akan menjadi muadzinku sebagaimana jadi muadzin Rasulullah. Sayyidina Bilal bertanya, wahai Abu Bakar, aku merasa dan aku mengakui bahwa yang membebaskan aku daripada Umayyah adalah kamu. Tapi kamu membebaskan aku, menebus aku dari Umayyah tadi itu untuk diri kamu atau untuk Allah? Kalau untuk diri kamu, aku akan patuhi walaupun dengan berat hati aku tinggal kota Madinah ini. Tapi kalau untuk Allah, jangan engkau halangi aku karena aku tidak mampu lagi tinggal ada di kota ini setelah wafatnya Nabi. Anda bisa bayangkan, Anda setia, aku setiap azan aku melihat sosok Muhammad keluar dari rumah itu, tapi sekarang aku tidak melihat lagi. Sayyidina Abu Bakar mengetahui perasaan Sayyidina Bilal, maka diizinkan berangkatlah Bilal setahun ada di kota Syam, ada di negeri Syam. Mimpi Rasulullah, wahai Bilal, bukankah ila mata hadal jafa, sampai kapan engkau menjauh dari aku ya Bilal? Kata Rasulullah kepada Bilal, menangis itu Bilal, bangun dari tidurnya langsung bersiap-siap berangkat pagi itu juga ke kota Madinah. Sesampai ada di kota Madinah langsung kepada kuburan Rasulullah, memeluk kuburan Rasulullah, berderai menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan kabar, datang menemui Bilal. Ketika melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bangun Bilal, dipeluk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena Bilal mengetahui bahwa ini orang selalu bersama Nabi, duduk bersama Nabi, berdiri bersama Nabi, berjalan bersama Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar memeluk Bilal karena tahu bahwa Nabi cinta kepada muadzin yang satu ini. Berderai keduanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminta Bilal, kami ingin mendengarkan adzan kamu yang pernah kami dengarkan di zaman Rasulullah. Maka Bilal menjawab, semenjak aku keluar dari kota Madinah, aku tidak pernah adzan. Aku tidak mampu lagi adzan karena aku membayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapanku. Memahami Sayyidina Abu Bakar Siddiq perasaan Bilal, datang Sayyidina Umar, berpelukan keduanya, keduanya menangis. Sayyidina Umar pun meminta kepada Sayyidina Bilal hal yang sama, adzan wahai Bilal, kami ingin mendengarkan suara itu lagi, mengingat bagaimana zaman-zaman bersama Nabi. Wahai Umar, baru Abu Bakar As-Siddiq minta sama aku dan aku menjawabnya sama dengan permintaan itu, aku tidak mampu wahai Umar, minta maaf. Datang kedua anak kecil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lari itu Bilal, diperluk itu kedua anak, dicium Sayyidina Hasan, dicium Sayyidina Husain karena mengingat datuk keduanya. Kemudian dua anak ini menyatakan, wahai Bilal, sudikah kamu beradzan untuk kami? Kami ingin mendengarkan suara adzan yang pernah engkau adzan di zaman datuk kami. Maka Sayyidina Bilal menjawab, Abu Bakar memohon kepada aku sanggup menolak. Umar memohon kepada aku sanggup menolak. Walakin ya akhafu in aradda tilbatukuma an yarudda tilbati jaddukuma yaumil qiyamah. Tapi permohonan kamu wahai cucu Rasulullah, aku khawatir kalau aku tidak penuhi di dunia ini, aku tolak, nanti datuk kamu akan menolak permintaanku, permohonanku nanti di hari kiamat. Wadzin lakumah, saya azan untuk anda berdua. Naik itu Bilal di atas menara, memulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu
Orang yang ada di pasar mendengarkan adzan tadi itu menyatakan Abu Itha Rasulullah min qabrih. Apakah Rasulullah bangkit lagi di kuburan? Nabi hidup, Nabi hidup, ditinggal semua aktivitas yang ada di pasar. Toko-toko mereka, mereka tinggal, mereka berlarian ke masjid. Mereka mengingat suara itu ada zaman Nabi dan mereka berperasaan Nabi hidup kembali. Itulah harapan mereka bertemu dengan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la illallah, menjerit semua perempuan yang ada di rumah dan keluar mereka semuanya. Rasulullah hidup, Rasulullah hidup. Mereka berkumpul semuanya ada di masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal menangis, tidak dapat meneruskan. Dikatakan tidak ada deraian air mata setelah wafatnya Rasulullah melebihi deraian air mata ketika datangnya Bilal kota Madinah. Ya ikhwani, hadal mahabbah, hada syok, ini cinta, ini rindu. Apa di pikiran kita ya ikhwani? Apa yang di hati kita? Mana rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita punya cita-cita yang mulia? Tidakkah kita punya cita-cita yang hebat? Karena itu, ayo tanamkan cinta ini kepada anak-anak kita. Tanamkan kepada keluarga kita bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Rasulullah SAW. Tadi Habib Ali Al-Habsyi bagaimana dalam doanya? Ya Allah, ya Allah, sambungkan kami dengan Nabi sambungan yang tidak pernah terputus. Lekatkan kami dengan Nabi lekatan yang tidak pernah lepas. Ya Allah, jangan Engkau putus kami dengan Nabi di dunia barzakh sampai ada di akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang bisa meru'yah Nabi ya Allah dunia di barzakh sampai akhirat. Beliau tadi Habib Ali menyatakan kamu cinta kepada Allah, kamu cinta kepada Rasulullah. Kemudian Habib Ali bersaksi, ya Allah, aku bersaksi mereka semuanya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kita memang banyak dosa, tapi yang dekat sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, maka nanti Rasulullah akan memberikan syafaat untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabb ya Allah, ubahkan kami dari majlis ini, Engkau ampuni semua dosa kami. Ya Rabb ya Allah, ubahkan kami dari majlis ini, Engkau sampaikan semua hajat kami. Ya Rabb ya Allah, ubahkan dari majlis ini, Engkau sembuhkan segala penyakit kami. Ya Allah ya Rabb, ubahkan kami dari majlis ini berkat Nabi Muhammad, Engkau perbaiki hati kami. Isilah hati kami ya Rabb dengan al-akhlaqul karimah. Bersihkan ya Rabb hati kami dengan al-akhlaqul madzmumah. Ya Rabb ya Allah, berkat Nabi Muhammad anak-anak kami jadikan anak-anak yang salihin. Anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Anak-anak yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, selamat mereka daripada narkoba ya Rab. Selamatkan mereka daripada minuman keras ya Rab. Selamatkan mereka ya Rab dari perzinaan ya Rab. Selamatkan mereka ya Rab daripada perjudian ya Rab. Putri-putri kami ya Allah, berikan rasa malu mereka sehingga menutup auratnya. Jauhkan mereka daripada syahwat syaitaniyah bahimiyah ya Rab ya Allah. Jangan Engkau jadikan pertemuan kami pertemuan terakhir. Kumpulkan kami di tahun yang akan dan sehat walafiat lahir batin, amin ya Rab ya Rab ya Allah. Kami mohonmu di majlis yang mulia ini ya Rab ya Allah, mohon kami kepadamu ya Rab, ketika ruh kami akan berpisah dari jasad kami, takdirkan Nabi Muhammad hadir saat itu ya Rab untuk membantu kami husnul khatimah, untuk menuntun kami la ilaha illallah. Dan apabila jasad kami ada di kubur, semua meninggalkan kami, malaikat munkar makir datang bertanya kepada kami, kami mohon ya Rab hadirkan Nabi Muhammad saat itu ya Rab untuk menuntun kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir sehingga kami selamat dari azab kubur di hari kiamat di mahsyar ketika manusia menjauh dari kepada kami. Maka saat itu hadirkan Nabi Muhammad ya Rab, hadirkan kami bisa bertemu beliau, beliau ridha kepada kami,
berikan syafaat kami untuk menjadi timbangan kami berat hasanatnya, untuk kita bisa berjalan di atas jembatan sirat dengan secepat kilat, masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah para habaib, para kiai yang ada di sini, Allah takdirkan kita bisa berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Fi khair wa afiyah Habib Hasan, Habib Ahmad, Habib Abdullah, semua anak-anak Al-Habib Muhammad Anis. Ya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah zahir batin. Semua anak cucu Al-Habib Ali, mudah-mudahan insyaallah dijadikan khulafa Habib Ali. Mereka jadikan orang-orang yang salihin, al-arifin, al-ulama, al-amilin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.